Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Kembali lagi di Lutfi Aka Video. Di kesempatan kali ini saya masih berada di Pasar Hewan Sukorjo, Kabupaten Kendal. Bisa dilihat di depan saya ini adalah proses penurunan sapi-sapi yang akan masuk ke Pasar Hewan Sukorjo, Kabupaten Kendal, atau yang akan ditambatkan di Pasar Hewan Sukorjo, Kabupaten Kendal. Ini ada pedetan teman-teman. Kemudian ada Doro, ada pedetan sapi limos ini cukup bagus ini, mantep. Untuk umurnya sendiri masih muda ini, baru berapa bulan. Ada 3 bulan teman-teman. Nyebune pintenan iki. 10.500. Ini kalau 3 bulan enggak ada kan? Ya, 2 bulan setengah ya. 2 bulan setengah. Ya. Ini ternyata dibanderol dengan harga 10.500, teman-teman. Dengan umur sekitar 2 bulan setengah. Jenisnya adalah pedetan sapi limosin. Kalau menurut saya dengan umur segini masih terlalu muda untuk dipelihara. Kemungkinan di saat ini atau pada kesempatan kali ini Pasar Hewan Sukorjo akan ramai teman-teman. Kenapa? Karena di tempat saya musim tembakunya sudah, ya, kebanyakan orang sudah selesai. Jadi biasanya ketika musim tembakau selesai dan dapat uang, maka uangnya itu akan dibelikan sapi atau pedetan. Biasanya kalau tidak nyari di Pasar Hewan Ngaterjo, ya nyarinya di Pasar Hewan Sukorjo ini. Kemarin ada beberapa tetangga saya yang sudah membeli sapi di Pasar Hewan Ngaterjo karena memang sudah selesai musim tembakonya atau ngerajangnya. Nanti saya akan pantau pasar ini apakah benar ramai atau tidak, karena faktor lain adalah masih belum turun hujan sehingga rumput juga masih sulit. Oh ya, memang di Pasar Hewan Sukorjo ini banyak sekali calo teman-teman, jadi hati-hati ketika pergi ke Pasar Hewan Sukorjo, Kabupaten Kendal. Teman-teman bisa menghubungi pedagang yang biasanya pergi ke Pasar Hewan ini. Salah satunya Bapak Riyadi yang menyediakan sapi-sapi betina di sebelah sana. Nanti saya akan updatekan harganya dan review sapi betina yang biasanya Doro, kebanyakan Doro, beliau membawa yang Doro. Ada lagi pedetan sapi betina teman-teman. Oke, demikian dulu video kali ini. Nanti saya sambung dengan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.